Halo. Halo, assalamualaikum. Yo, waalaikumsalam. Saya Andi, Pak, dari kantor Telegram dari Jakarta, Pak ya. Iya, Pak. Gimana, Pak? Oke, teman-teman, selamat siang. Menurut saya ini penting. Tadi saya baru dapat telepon dari orang yang mengaku dari perwakilan Telegram di Indonesia yang mengatakan saya dapat voucher pulsa 200.000. Kemudian dia minta kode yang dikirimkan oleh Telegram ke SMS ke HP saya lewat SMS dan minta kodenya. Nah, kalau saya berikan kode itu, maka mereka akan memakai nomor saya untuk Telegram mereka, dan mungkin bisa saja mereka melakukan transaksi atau apapun tujuan mereka. Yang pasti itu tujuan jahat dan tidak baik, yang ya merebut nomor saya untuk digunakan pada Telegram, dan bisa saja apapun dilakukan untuk itu. Jadi teman-teman hati-hati kalau suatu waktu teman-teman dapat WA atau telepon yang mengatasnamakan perusahaan-perusahaan besar dan menjanjikan mendapat memberikan hadiah dengan memberikan kode 456 digit yang dikirimkan lewat SMS. Jadi terima kasih telah menonton video ini. Berikut percakapan yang sempat saya rekam dengan penelpon tadi pagi ya, barusan. Sebenarnya saya mau post video yang lain, tapi karena menurut saya ini sangat penting, maka saya harus post agar teman-teman yang mungkin dapat hal yang sama tidak memberikan kode itu. Terima kasih. Halo. Halo, assalamualaikum. Yo, waalaikumsalam. Saya Andi, Pak, dari kantor Telegram dari Jakarta, Pak ya. Iya, Pak. Gimana, Pak? Nomor handphone Bapak yang terdaftar di Telegram ini, Pak, yang manakah terpilih terseleksi, Pak, dapat apresiasi, Pak? Halo, Pak. Suaranya, Pak, nggak kedengaran, Pak. Ini benar, Pak, nomor handphone Bapak yang terdaftar di Telegram, Pak ya, ini Pak dapat voucher pulsa 200.000, Pak, dari Telegram gratis. Oh gitu. Iya, ini Pak, pulsanya kirim ke nomor yang terdaftar sekarang atau di nomor lain, Pak, untuk voucher pulsanya ini? Ke nomor yang terdaftar aja, Pak. Di nomor yang terdaftar sekarang ini, Pak. Iya, Pak, iya, Pak. Bapak sudah lama menggunakan aplikasi Telegramnya atau baru-baru saja, Pak, ini? Sudah lama, Pak. Biasanya Bapak daftar Telegramnya ini Bapak gunakan kegiatan apa ini biasanya, Pak? Chatting sama teman. Chatting hanya buat pribadi saja ya? Iya. Iya, oke, baik. Jadi Pak, mohon tunggu sebentar, Pak, untuk voucher pulsanya, Pak, akan kami proseskan dari Telegram. Jika baik, nanti Pak, sudah masuknya, Bapak bilang masuk. Kalau belum, bilang belum, Pak, biar kami tahu dari Telegram, Pak ya. Iya, iya, Pak, iya, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, coba Bapak cek sekarang, Pak. Ada SMS masuk, Pak, dari Telegram di pesannya? SMS masuk dari Telegram. Ya, dicek dulu ya untuk kami aktifkan kode vouchernya ya. Silakan, ada tidak? Enggak bisa langsung dikirim aja kode vouchernya, Pak. Iya, ini langsung kami kirimkan, Pak, dari Telegram. Makanya Bapak terima SMS konfirmasi dari Telegram begitu. Nah, setelah sudah itu Bapak cek, tinggal Bapak cek pulsa, selesai. Begitu, Pak ya, tanpa potongan biaya apapun. Oh gitu. Oh, ini. Ini SMS dari siapa ya, Pak? Ada nggak bacanya dari Telegram itu, Pak? Ada? Nggak ada, Pak. Di pesannya, Pak, di kontak pesannya, inboxnya. Di pesan, di Telegramnya, Pak ya? Bukan di Telegram, Pak. SMS biasa, Pak. Dari Telegram bacanya, Telegram Gode bacanya, Pak. Oh, SMS biasa. Bentar, di pesan ya. Oke, bentar, Pak ya. Gimana nih, udah nggak pernah baca SMS ini. Di mana nih ya, kotak SMS ya? Bentar, Pak.
Nanti kalau sudah dapat gimana, Pak? Iya, kalau Bapak sudah dapat, nah berarti Pak untuk kami aktifkan, Bapak tinggal cek pulsa saja nanti setelah itu, Pak. Selesai begitu ya. Oh, cek pulsa langsung. Iya, betul. Makanya Bapak cek SMS, ada nggak SMS masuk? Entar. Telegram itu pengirimnya, Pak. Dari entar. Telegram kode bacanya ya. Ntar Pak ya. Di WA Pak ya atau di SMS, di mana SMS ya? SMS biasa di pesan, di inbox, kontak pesan ya. Pesan. Ntar Pak, udah enggak pernah lihat SMS lagi. Ada SMS di mana ya? Ntar Pak ya. Ada. Sebentar Pak ya. SMS, SMS di mana ya? Bentar, bentar. SMS. Mana kota SMS? Kok enggak ada kota SMS? Oh, ini SMS. Nah, ya, betul. Dari mana tadi, Pak? Telegram. Iya, dari Telegram kode, Pak. Telegram kode ya 5 angka itu berapa? Oh. Berapa? Bentar, Pak. Telegram kode. Oh, ini maksudnya. Oh, ini. Iya, berapa? Untuk apa, Pak ya? Ya, ini kan untuk kami aktifkan kode pulsanya, Pak. Setelah itu Bapak cek pulsa. Kalau sudah cek bilang belum agar kami tahu dari Telegram begitu, Pak ya. Oh gitu, tapi biasanya kalau saya isi pulsa nggak pakai begitu-begitu, Pak? Iya lain, Pak. Itu kan dari konter, Pak. Lain. Ini kan berupa dan jadi harus kami aktifkan vouchernya begitu agar masuk, bukan kita pengisian dari konter, bukan. Kalau dari konter, Pak, tinggal kasih nomor selesai gitu, Pak ya. Kalau aku aja yang ini aktifkan, Pak, gimana, Pak? Nggak bisa, Pak? Iya, maka dari itu Pak, SMS-nya tinggal diaktifkan saja Pak, sudah dikirim dari Telegram tadi Pak, makanya kami tinggal konfirmasikan, setelah itu selesai. Jadi SMS yang Bapak terima dari Telegram tadi, untuk kami proses aktifkan untuk Bapak ambil voucher pulsanya ini berapa? Oh, nggak bisa kita sendiri yang aktifkan di konter ya Pak? Iya, karena berbatas waktu vouchernya itu berapa Pak? Setelah itu Bapak cek pulsa ya. Oh, langsung masuk gitu pulsanya ya setelah ini angka 5 ini ya? Langsung masuk, Pak. Oh. Iya, betul, langsung masuk tanpa potongan biaya apapun. Di nomor Bapak 0812-6342-8346 ya. Oh, nanti bisa dipakai untuk internetan nggak itu, Pak, pulsanya? Iya, berapa, Pak? Enggak, Pak, pulsanya nanti bisa dipakai untuk internetan nggak, Pak? Iya, langsung nampak Bapak cek pulsa seperti biasa, langsung cek pulsa Pak. Oh, otomatis bisa. Langsung masuk ya. Oh bisa. Oh. Iya, berapa Pak? Ntar. Mana tadi ya? Sebentar. Tujuh delapan sembilan. Iya. Udah Pak, 789. Iya. 78911 Pak. Dipastikan Pak yang benar Pak, jangan sampai salah Pak. Kalau salah Pak, bagaimana pulsanya bisa aktif voucher pulsanya? Udah Pak, tapi dari Telegram kan Pak? Tadi ada tulisannya Telegram 1. Nah, kalau misalnya halo Pak. Ya jadi kalau misalnya Bapak benar-benar mau diambil Pak voucher pulsanya ini, SMS yang sudah kami kirim dari Telegram tadi Pak, kalau benar voucher pulsanya berapa untuk tanya itu coba. Suaranya putus-putus Pak. Kalau Bapak benar mau diambil pulsanya, SMS yang kami kirim dari Telegram tadi Pak untuk kami aktifkan aku ya. Telegram kodenya itu. Oh, SMS ini Bapak yang kirim ya? SMS itu Pak yang ngirim dari Telegram Pak, bukan dari pihak kami Pak. Itu kan untuk kami aktifkan voucher pulsanya saja Pak, untuk kami konfirmasikan. Oh, tadi Bapak bilang kami kirim, berarti Bapak yang kirim gitu loh, bukan Telegram.
Ya, jadi untuk kami aktifkan, Pak, pulsanya itu berapa SMS yang dari Telegram kode tadi? Itu tadi, Pak, 789. Iya, dipastikan, Pak, kalau misalnya Bapak benar mau terima, ya kami silakan, Pak. Kalau tidak mau, nggak apa-apa. Ini gratis karena voucher, karena konfirmasinya sudah Bapak terima ini dari Telegramnya. Jadi berapa SMS dari Telegram kodenya itu? Itu, Pak, yang datang, Pak. Dari Telegram, kan? Kode Anda 78911. Dipastikan, Pak, ya? Iya, iya. Udah, jadi, Pak. Udah aktif, Pak. Berapa, Pak, SMS-nya itu? Udah, Pak, tadi 789. Tahu lah, Pak, dilaporkan dengan yang benar, Pak, ya, kami di sini. Kok yang datang begini kok salah lagi, gimana, nggak ngerti. Ya, masa Bapak mana? Begini, Bapak kan kalau merasa mau diambil, Pak, ya silakan. Kalau merasa tidak mau, nggak apa-apa, Pak, ya. Kami cuma konfirmasi saja, Pak. Iya, tadi Bapak bilang lihat dari Telegram, SMS, udah mau ambil tapi nggak bisa, gimana ya? Iya, kalau Bapak laporkan SMS dari Telegram kode itu, Pak, kalau benar, Pak, otomatis sudah selesai, Pak, udah masuk pulsanya. Iya, ini SMS yang masuk, Pak, kodenya, Pak, 78911, kok belum masuk SMS-nya, apa pulsanya, gimana ya? Ya, jadi dipastikan berapa, Pak? Halo, Pak. Ya, berapa? Halo, suaranya, Pak, nggak kedengaran. Apa, Pak? Halo? Tadi. Ya itu, Pak, yang 78. Berapa? 78. Mm-hmm. 911. Salah, Pak, dipastikan yang benar, Pak, ya. Itu aja yang masuk, Pak, gimana? Nggak ngerti lagi aku. Jadi dipastikan, Pak, berapa? Ini beneran pulsa nggak sih, Pak? Masuk, Pak. Ini nomornya udah kalau dikasih. Kalau kami tidak benar, Pak. Kalau kami tidak benar, kan nggak mungkin Bapak terima SMS dari Telegram, Pak. Yang jelasnya begitu. Jadi kalau Bapak serius mau diambil, ya SMS yang dari Telegram tadi berapa, Pak? Kalau iya. Mau diambil betul-betul. Nah, ini aku udah kasih tadi 78911. Ini beneran nggak sih? Jangan-jangan Bapak ambil pulsa aku ya, 200.000 ya, Anda ya? Kalau kami mau ngambil pulsa Bapak, emangnya Bapak ada nggak saya suruh bagi pulsa ke nomor saya, Pak? Astaga, Bapak kan orang terhormat, Bapak, di sana. Ya, kalau SMS yang Bapak terima tadi, coba Bapak kirim di WA, Pak, biar kami tahu. Biar supaya jelas, ya. Oh, lewat WA aja, kalau ya. Benar, Bapak, mau iya, kalau benar mau diterima, silakan kirim ke WA, Pak, ya. Yang 78911 ini? Pak, foto aja, Pak. Di foto aja, screenshot, kirim ke WA. Iya, Pak, yang 78911 ini, kan? Iya, difoto semua, Pak, SMS yang masuk itu biar kami tahu. Difoto saja screen. Oke, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Mati kau. Cing. Tipu-tipu lagi. Ini jenis penipu nih, teman-teman yang baru nih. Halo, Pak. Halo, Pak. Iya, Pak. Jadi di mana, Pak? Mungkin tidak voucher ulsanya ini, Pak. Sebentar, Pak. Nunggu teman saya masih bisa, Pak, ya. Enggak ngerti screenshot, Pak. Halo, nah, Pak, di WA, contohnya, Pak, seperti yang di WA kami kirim itu, Pak, contohnya. Bapak lihat, Pak, di WA-nya itu. Oh, WA. Bapak ngirim WA, ya? Nah, seperti itu contohnya, Pak. Oh, Telegram code 27056. You can also tap on this link to log in. Oh, jadi kalau kita kasih kode 27056 ini, SMS yang kita terima dari Telegram ini, mereka akan bisa login pakai nomor kita di Telegram mereka. Jadi ini penipuan gaya-gaya lama sih sebenarnya, tapi dengan media yang baru. Jangan mau ketipu ya teman-teman, jangan pernah kasih Telegram code yang teman-teman terima dari Telegram. Kalau sekiranya teman-teman tidak merasa ada kirim SMS atau apa, jangan kirim kode inilah ke siapapun. Intinya begitu, karena ini kode rahasia, jangan pernah dikirim.
Oke, kemarin-kemarin saya dapat WA juga. Jadi sekarang ke Telegram. Kalau di WA langsung dikasih tahu kalau jangan kasih kode ini ke siapapun. Nah, kalau Telegram kan nggak ada nih. Jadi ini memang ada peluang mereka untuk dapat nomor kita untuk dipakai di Telegram. Baik, demikian dulu video kali ini. Jadi konten nih anjay. Oke, terima kasih teman-teman. Stay safe, jangan pernah mudah percaya pada iming-iming hadiah ya teman-teman. Tidak ada makan siang gratis zaman hari-hari ini, kecuali dia sangat baik. Lagian ini terlalu banyak nih, minta ini minta itu, apalagi kode rahasia begini, udah pasti penipuan nih. Oke, thank you.